Jadi saya himbau kepada antum semua yang ingin melaksanakan pernikahan atau resepsi pernikahan, dan juga kepada orang tua, karena meskipun yang datang banyak juga orang tua, jangan di saat kita menyebar undangan tidak menulis nama fulan dan partner. Tolong paham. Kelihatannya sepele, tapi membawa dampak yang sangat besar nanti kepada antum sang pengantin. Kelihatan sepele, tapi membawa dampak yang besar. Tulis, nanti kita Fahrul dan Patmar, Miftah dan Patmar. Tentunya kalimat Patmar ini bukan dengan istri atau dengan suami, betul? Dengan siapa terus? Dengan pacar tentunya. Kalau dia sudah bersuami, pasti dengan suami dan suami. Andai kata, ya, namanya siapa? Maryam dan suami, ya, atau Fahrul dan istri. Dengan antum menulis dan patmar, berarti antum membuka jalan untuk murka Allah Ta'ala datang ke acara antum. Berarti secara tidak langsung antum meminta kepada kawan antum, saudara antum datang dengan pacarnya dalam dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fahim tuh? Secara tidak langsung berarti antum yang meminta dia untuk datang dengan pacar dalam keadaan bermaksud kepada Allah Ta'ala. Jalan berdoa, berboncing-boncingan sudah bermaksiat kepada Allah. Datang ke tempat antum dalam keadaan ganting bergantingan tangan, sambil ganting bergantingan pinggang, waliyadubillah. Maka di situ murka Allah Ta'ala datang. Jadi jangan suka kita mancing-mancing murka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fahim tuh? Akhirnya acara antum gak tepat murka Allah, datang murka Allah, tiada keberkahan, tiada rahmat, dan tiada ridho daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam perkawinan antum. Mau antum melaksanakan akad nikah, resepsi pernikahan, tidak ada ridho dari Allah, mau itu? Nah, jadi bukan sekedar tidak dapat ridho, tapi murka Allah antum panggil, murka Allah antum pancing. Wal iyadu billah min dzalik, wa nas'alullah salamah wal afiyah. Bagi kamu sekalian, antum sekalian orang tua yang ingin menikahkan anak antum, dan bagi antum para pemuda atau pemudi yang ingin langsung pernikahan, silahkan buat undangan. Dan yang pertama, jangan ada kalimat bismillahirrahmanirrahim, apalagi ini bahasa Arab. Akhirnya itu undangan kira-kira habis dibaca kemana itu? Ibu atau sampai baru kami najis, diinjek-injek dosa lagi, belum sebat boleh dosa, udah mancing murka Allah. Jadi jangan tidur begitu ya, jangan kaget. Wah, Bismillahirrahmanirrahim, maka Allah itu kan nama Allah. Kemudian doa Rasulullah kepada putrinya Sayyidina Fatimah Az-Zahra, biasanya Ali bin Abi Thalib. Rasulullah disebut nami di situ, Habibah Fatimah disebut nami di situ, Sayyidina Ali disebut di situ, Amirul Mu'minin. Ya Allah, tidak ada suatu hal yang terlebih dahsyat untuk memancing murka Allah Ta'ala daripada kita menistakan Habibuna Maulana Muhammad. Sekali lagi saya ulang, tidak ada satu hal yang paling dahsyat untuk mendatangkan murkanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada kita menistakan Habibuna Maulana Muhammad. Gimana itu disebut nama Rasulullah ada, nama putrinya yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, yang suci dan disucikan oleh Allah Ta'ala, nama sahabatnya. Kemudian kita buang-buang, ya Allah, ada bismillahirrahmanirrahim, ya. Tambah lagi begitu undang dan partner, jangan. Semua akhirnya acara kita mendapatkan murka Allah. Na'udzubillah. Kan kita pengen di saat melangsungkan pernikahan
biar semua ini dapat keberkahan dari Allah Ta'ala, dapat rahmat Allah, dapat ridho ya Allah, sehingga rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah, dan diberikan anak yang banyak yang saleh dan salehah.